Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para friendo surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kami berada di taksi hendak menuju ke Tanaim, salah satu miqat terdekat dengan Masjidil Haram. Yang ada di depan kami ini adalah Masjid Sayyidah Aisyah. Masjid Sayyidah Aisyah ini berada di luar tanah haram, pas bersampingan dengan tanah halal. Masjid Sayyidah Aisyah. Dan kita akan berkunjung ke sini mengerjakan umrah sunnah badal. Nah, kita akan melihat lebih dekat lagi nanti ke depan. Nah, sekarang kita akan mendekat ke masjid. Baik, para perindu surga yang dimuliakan Allah, beginilah suasana di pelataran Masjid Sayyidah Aisyah. Kita akan mereview, melihat dan menyaksikan jamaah yang sedang berada di sini. Kebanyakan jamaah di sini dari Bangladesh ya. Ada beberapa jamaah yang dari Indonesia. Ini mereka jamaah yang dari Indonesia. Mereka juga ngambil miqat yang terdekat dengan Masjidil Haram. Kemudian yang lain kita lihat wajah-wajah, banyak wajah-wajah India, wajah-wajah Bangladesh. Sangat banyak sekali. Nah, kita akan mereview sedikit suasana di dalam Masjid Sayyidah Aisyah. Tentunya kita akan meletakkan sendal kita di rak yang sudah disediakan oleh pihak masjid ya, tentunya. Nah, seperti ini kita letakkan sini. Kita akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa lakal masir. Ini suasana di dalam Masjid Sayyidah Aisyah, yaitu daerah Tanaim. Di sini jamaah bisa mengambil miqat, mengerjakan umrah sunnah ataupun umrah badal. Ini adalah miqat terdekat dengan Masjidil Haram, khusus untuk orang-orang yang tinggal di Kota Makkah.